Wah, mana nih tukang ojeknya? Kok lama sekali sih? Upin sudah pesan dari tadi di aplikasi. Kenapa belum datang-datang? Padahal di estimasi cuma 5 menit. Ini sudah 10 menit. Gimana sih? Pak ojek di mana ini? Ya ampun. Upin harus naik ojek, guys. Soalnya Upin harus segera pergi ke kota nih. Dan soalnya motor Upin lagi ada di bengkel. Sama juga dengan mobil Upin. Ya ampun. Mana sih tukang ojeknya? Wah, di mana anak yang memesan ojek tadi ya? Kok tidak kelihatan? Pak, Pak di sini, Pak. Waduh. Kamu ini aku cari-cariin tahu. Ah, Bapak, aku yang nunggu Bapak sudah lama. Oke, enggak apa-apa ya. Aku juga sudah ada kok. Iya. Waduh, tapi aku lagi buru-buru nih, Pak, mau pergi ke kota. Oh iya, tenang saja, aku antar kamu sampai ke kota. Iya dong, Pak, harus begitu. Bapak gimana sih? Aku sudah pesan dari 10 menit yang lalu. Padahal di aplikasi ditulis hanya 15 menit. Hanya 5 menit. Wah, begitulah. Lokasi kami kan tidak bisa diprediksi begitu saja. Kita lewat jalan pintas ya. Oh, siap, Pak. Emang kamu mau apa buru-buru ke kota? Ah, aku mau pergi ke atas gedung yang tinggi di sana. Soalnya ada pertemuan. Wah, pertemuan apa di atas gedung itu? Biasa, Pak. Pertemuan anak-anak muda, bukan orang tua seperti Bapak. Wah, kamu ini. Bapak belum tua loh, masih muda. Iya. Waduh. Guys, di mana ya? Wah, di mana? Kamu nggak tahu? Ah, itu Pak, aku kan udah kirim GPS-nya. Bapak lihat di GPS dong. Aku juga nggak lupa tempatnya. Oh iya, kayaknya di sebelah sana. Let's go, ngeng. Kita ikut jalan pintas. Wow. Hati-hati dong. Ah, maaf. YouTuber Ata. Aduh, itu guys. YouTuber Ata, guys. Ngeng, ada dua, guys. Kembarannya. Ngeng. Pak, ternyata motor Bapak ini bagus untuk ojek online ya, Pak. Iya. Wah, ini tuh di koordinatnya. Iya, Pak. Tolong antar aku sampai ke atas. Oh iya, masuk di sini ya? Iya, masuk di sini. Oke. Oke, mantul. Nah, ini sudah di atas. Katanya ada pertemuan anak muda. Nah, iya, Pak, ada pertemuan anak muda di sini. Bapak kalau sudah mau turun, udah. Silakan saja turun. Wah, keren juga ya tempat pertemuannya anak muda. Iya. Udah, Pak, pergi saja. Oh, tunggu. Pak, terima kasih ya sudah mengantarkan Upin. Oh iya, sama-sama. Lain kali pesan ojek online langsung saja ya ke nomor telepon aku ya. Oh iya, Pak, siap. Oke. Bayarannya sudah aku transfer, Pak. Waduh, kenapa kamu ikut lagi? Maaf, Pak. Aku tidak sengaja naik, Pak. Oke, aku mau lihat-lihat dulu sebentar. Selagi ada waktu dan kesempatan ya. Wah, keren juga tempat ini. Oke, aku harus pergi. Aku harus segera kembali. Oke, akhirnya aku tiba di bawah. Waktunya aku mencari penumpang yang lain. Titit.